triliunan benda di bawah langit, tapi langit tak membutuhkannya. Justru benda-benda itulah yang membutuhkan langit. Allah menyebut wassama'a bina'a, langit itu sebagai bangunan. Tanpa langit kita entah apa jadinya. Makanya Allah berikan langit yang kita butuhkan. Justru yang di bawah membutuhkan yang di atasnya. Jadi keliru. Setiap sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Ini keliru. Walaupun kaidah secara umum berlaku seperti itu. Jelas? Tapi memaksakan seluruhnya harus sesuai kaidah adalah pemaksaan namanya. Jadi saudara harus tahu bahwa kaidah itu tidak kita salahkan. Tetapi kita juga punya yang lebih kuat dan tinggi dari kaidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih tinggi dari kaidah akal itu. Walaupun kaidah akal itu tidak kita salahkan. Segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Betul. Tetapi sesuatu yang bisa antum melihat. Allah tak bisa, maka tak boleh dianalogikan. Karena ini nama qiyas ma'al fariq. Maka ini termasuk pengecualian dari kaidah akal tadi. Karena dalil tidak mendukungnya. Walaupun antum pakai dalil laisa kamitsli syai'un, tak satu pun yang serupa. Ah, jelas tak serupa satu pun dengan, kenapa dikiaskan? Jelas kan? Laisa kamitsli syai'un. Kalau memang tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, kenapa dianalogikan? Kan analogi semua. Semua sesuatu di atas sesuatu membutuhkan sesuatu yang di, kan analogi semuanya. Maka menganalogikan Allah yang laisa kamitsli syai'un kepada makhluknya adalah analogi yang disebut dengan qiyasun ma'al fariq. Wahuwa fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap. Disinilah antara simpang yang memisahkan antara as-salafu dengan al-khalaf. As-salaf mengikuti yang lebih tinggi dalil, sedangkan al-khalaf memaksakan yang lebih rendah, yaitu kaedah. Akhirnya apa? Yang memaksakan kaedah sempit cara berpikirnya, sehingga di antara sifat Allah itu hanya sebagian kecil yang diterimanya. Sedangkan as-salaf karena mengikuti yang lebih tinggi, maka tinggi cara berpikirnya, sehingga sifat Allah itu semua bisa diterimanya.